Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Fayu Street Food. Nah, kali ini kita sedang berada di Balung nih guys. Dan di sini aku mau beli jeruk peras. Jeruk peras yang seger banget. Tapi ini udah malam banget ya guys, mungkin sekitar jam 9:30. Tapi tempat jus di sini yaitu Bose Jus selalu rame walaupun udah malam. Nah, ini dia penampakan dari jeruk perasnya. Nah, jeruknya bagus banget ya guys ya, mengkilat banget, seger ini guys, masih fresh kayaknya ya. Ini sepertinya baru dipetik jeruknya guys. Nah, sekarang sambil kita lihat-lihat jeruk, temanku mau pesan dulu di orangnya. Nah, ini dia guys, alat pres dari jeruk peras. Di sini nggak juga jeruk peras aja ya guys, di sini juga jual aneka jus. Kalian bisa lihat sendiri buah-buah dari jusnya, banyak banget ya stoknya. Tapi karena udah malam, jadi banyak yang kehabisan guys. Nah, ini dia guys, buah yang udah dikupas dan siap untuk dijadikan jus. Ada jambu merah, ada nanas, ada semangka, dan juga ada buah naga, ada melon pastinya. Pokoknya seger banget, dan ini es batunya. Wow. Nah, ini dia daftar harganya guys, banyak sekali dari Bose Jus. Ada jambu, ada sirsak, dimulai dari harga Rp5.000 aja kalian udah bisa dapet 1 cup jus yang seger banget. Nah, ini dia si Putri sedang menjual jus alpukat yang kental banget pastinya ya. Kalian harus tahu, jus apapun yang ada di Bose Jus itu nggak pernah encer ya guys, selalu kental dan manis. Kalian bisa request mau manis atau less sugar, kalian juga bisa request. Yuk kita lihat dulu cara pembuatannya ya. Nah, kalian di sini nggak perlu khawatir esnya tumpah atau jatuh, nggak akan bocor ya, karena di sini memakai alat press. Jadinya nggak akan tumpah walaupun dimiringin ketika dibawa guys. Jangan heran ya guys kalau di sini makin malam bukan makin sepi, tetapi makin rame. Makin banyak orang yang datang untuk membeli jus. Nah, ini dia jus jeruk peras aku sudah dibikin. Sekarang waktunya aku mau minum jusku dulu ya guys, itu gulanya. Well, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan jangan lupa kalau ke Balung selalu beli jus di Bose Jus, karena yang punya ramah banget dan friendly banget guys. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.